dibongkar itu kuburan, terus diambil lagi yang sudah beristirahat dengan tenang di situ, dipindahkan, dipisahkan dari suaminya. Masya Allah, astagfirullah. Allah, sadis. Demi Allah ya, dalam mimpinya Mamski. Halo sobat fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pemindahan makam Vanessa nampaknya masih akan dilaksanakan meskipun banyak pertentangan dari berbagai pihak. Tidak hanya keluarga Faisal, tapi juga banyak pihak masyarakat yang ingin pemindahan makam itu digagalkan, termasuk para ustadz dan juga para ulama yang memberikan hukum haram memindahkan makam kalau tidak darurat. Namun nampaknya pemindahan makam ini tidak terus. Namun nampaknya pemindahan makam ini akan terus dilakukan. Hal ini ditegaskan oleh salah satu pengacara Dodi Sudrajat, yakni Muhammad Tuhri Laisibun. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dilansir dari radar cirebon.com, makam Vanessa Angel jadi dipindah Februari. Ini dua alasannya. Dodi Sudrajat rupanya tetap akan memindahkan makam anaknya Vanessa Angel. Rencananya makam itu akan dipindahkan pada bulan Februari atau setelah acara tahlilan 100 hari setelah kepergian Vanessa. Makam Vanessa Angel akan dipindahkan dari tempat pemakaman umum TPU Ulu Jami, Jakarta Selatan, ke pemakaman Karet Tengsin, Tanah Abang, salah satu makam dengan ibundanya. Ibunda Vanessa Angel diketahui bernama Lucy Maiwati, yang meninggal dunia saat Vanessa Angel berumur 10 tahun. Rencana tersebut disampaikan oleh anggota tim pengacara Dodi Sudrajat, M. Tuhri Laisibun, kepada radar cirebon.com. Rencananya Februari setelah acara 100 hari kepergian Vanessa, dipindahkan ke pemakaman Karet Tengsin, satu makam bersama ibunya. Prosesnya sedang diurus, kata M. Tuhri. M. Tuhri Laisibun mengungkapkan setidaknya ada dua alasan kenapa makam Vanessa harus dipindahkan. Yakni pertama karena ada wasiat dari almarhumah Vanessa Angel, kedua karena kenyamanan makam Vanessa. Makam itu hanya tanah wakaf dan bukan dikelola oleh Pemda DKI, dan letak makam Vanessa itu di pinggir jalan raya Pas. Dikhawatirkan suatu saat jika ada pelebaran jalan, maka secara otomatis makam di situ akan dibongkar, kata M. Tuhri Laisibun kepada radar Cirebon. Sementara itu sahabat Vanessa Angel, Emma Waroka, sampai memelas kepada keluarga dari Vanessa Angel, terutama Dodi Sudrajat, agar jangan sampai makam itu dipindahkan. Bahkan Emma Waroka mengatakan bahwa dia sampai bermimpi Vanessa Angel yang sumringah bersama Bibi. Bibi waktu itu sedang party. Beginilah kata Mamski Emma Waroka. Allah, sadis. Demi Allah ya, dalam mimpinya Mamski melihat Vanessa itu sumringah, bahagia banget, glowing banget mukanya, happy banget. Dan waktu Mamski tanya, Veh, kok sendiri, bibinya mana? Kamu ketemu bibi enggak? Karena aku di mimpi itu ingat gitu loh, Faye, itu kan kecelakaan nih tadi siang gitu. Terus meninggalnya berbarengan dengan almarhum bibi. Ini ketemu enggak ya? Itu di dalam mimpi, Mamsi bisa berpikir gitu loh. Terus Mamsi tanya, "Faye, kamu ketemu sama bibi enggak?" Dan Faye jawab, "Iya mbak, aku bareng Bibi." Terus aku nanya, "Mana Bibi? Kok gak ada?" "Ada mbak, Bibi lagi party biasa."
dengan gaya isengnya itu. Jadi tolong jangan dipisahkan lagi, jangan kalian pisahkan. Stop menambah-nambah lagi kekisruhan dan kekacauan ini. Seluruh Indonesia nggak akan ikhlas, nggak akan rela. Tolonglah Mamski, minta tolong sama keluarga besar almarhumah Vanessa Angel, V, tolonglah. Apa sih tujuannya dipisahkan seperti itu? Seorang anak perempuan yang sudah menikah, kan kamu sendiri yang mengijab kabulkan, berarti kan menyerahkan ke Bibi Andriansyah. Dan mereka pada saat meninggal dunia tidak bercerai. Janganlah kalian pisahkan, jangan dipisahkan. Juga biar nanti kalau sudah besar, Gala bisa ke makam sekaligus berdoa untuk papa mama. Pikirkan Gala, pikirkan. Tolong dengan sangat. Berita apa lagi sih ini? Makam V mau dipindahin, mau dibongkar itu kuburan, terus diambil lagi yang sudah beristirahat dengan tenang di situ, dipindahkan, dipisahkan dari suaminya. Masya Allah, astagfirullah. Ya Allah, sadis. Demi Allah ya, dalam mimpinya Mamski. Kalau Pak Dodi Sudrajat ini mau pindahin makam Vanessa Angel, saya prihatin deh. Buat apa mau dipindahin? Katanya mimpi 10 hariannya itu Vanessa yang minta dipindahkan. Ingat loh, mimpi itu belum tentu real loh Pak Dodi. Kalau Pak Dodi sebaiknya dengar suara mayoritas, suara rakyat, suara Tuhan. Suara rakyat bukan suara sembarang orang. Kan ini banyak orang yang ngomong, rakyat Indonesia yang ngomong. Kemudian kalau yang memimpikan Vanessa Angel makam minta dipindahkan kan hanya Pak Dodi. Saya kan kasihan sama Vanessa Angel. Biar dia tenang di sana Pak Dodi. Pak Dodi kan ayah kandung dari Vanessa Angel. Apa tidak kasihan kalau itu mau dipindahkan dari suami? Sekarang orang sudah menikah, kan sebenarnya harus diutamakan keluarga intinya, keluarga inti yang sudah menikah itu kan Pak Dodi. Kalau Pak Dodi mau pisahkan, dasarnya apa? Saya herannya itu kan yang punya hak ini siapa sebenarnya? Menurut saya memang Pak Dodi saudara apa ayah kandung ya, ayah kandung, tetapi dia ingat Vanessa Angel juga punya keluarga, Pak. Punya keluarga yaitu keluarga dari suami. Motivasi Pak Dodi itu kan hanya karena mimpi ya, atau ada maksud lain, kebencian atau sirik atau apa gitu Pak Dodi? Gak boleh sih kalau menurut saya Pak Dodi. Kasian aja kalau misalnya masyarakat sudah pada bilang jangan, ya jangan menurut saya Pak Dodi. Jangan maunya sendiri juga gitu menurut saya ya, menurut saya ini ya, biar apa namanya, ada semua, ada kekeluargaan saja. Pokoknya tindakan Pak Dodi ya jangan karena mungkin kesel sama pihak lain, jadi sehingga melakukan hal tersebut. Alasannya mimpi apa ya, mimpi semua bisa dibuat loh. Mimpi itu kan dari pikiran kita. Memang ada sesuatu yang kadang-kadang ilham atau apa, tapi intinya itu masih di kepala kita kalau mimpi. Menurut saya sih begitu ya Pak Dodi.
ya tolong aja, kasihan aja. Itu kan anak Pak Dodi cakep sekali, kelihatan cakep banget. Kasihan lah, ya sudah meninggal. Ya biar di alam sana berbahagia, jangan diusik-usik yang sudah dikubur. Gitu sih, saya hanya bisa mengatakan demikian. Semua keputusan keluarga dari Pak Dodi, dari keluarga Bibi, ya kalau bisa terus ada kekeluargaan saja, jangan ribut-ribut. Kasihan yang di alam sana, masa dari sejak awal kejadian sampai sekarang atau dulunya bagaimana terus ribut, gak lucu deh kayaknya. Kayaknya gak lucu Pak Dodi. Biar tenang semuanya, anak yang ditinggalkan orang tua juga sedih kan, apalagi harus tahu kalau sampai dia makin besar makin tahu makam ibunya dipindah, terus kakeknya rame sana sini, gimana ya perasaannya? Mendingan menciptakan ketenangan, hening, ketenangan, mendoakan, itu kan lebih bagus sebetulnya, bekerja sama, apalagi sama-sama keluarga dengan yang keluarga Bibi itu. Kalau saran saya, jadi ya udah jangan ribut-ribut lah Pak Dodi. Kalau misalkan tidak mau dipindah, tetap mau dipindahkan atau tidak mau dipindahkan atau keputusan yang bagaimana, bijaksana mungkin minta petunjuk dari Tuhan lagi. Itu aja. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.